Kementerian Sumber Manusia tidak akan berkompromi dalam sebarang bentuk pelanggaran terhadap mana-mana akta yang dikuatkuasakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata, pematuhan berterusan terhadap semua akta yang sedang berkuatkuasa berupaya menjaga kebajikan pekerja selain menjamin kepentingan majikan itu sendiri. Katanya ia menjadi kunci dalam memastikan mereka terus komited untuk bekerja dan memberikan pulangan lumayan kepada majikan dan seterusnya dapat meningkatkan produktiviti. Kita sentiasa memikirkan keadaan rakyat dan sentiasa berusaha untuk menyediakan pelbagai peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor bagi memastikan hak para pekerja sentiasa terpelihara dan dilindungi, khususnya dia dari aspek pembayaran gaji, kerja lebih masa dan juga aspek keselamatan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan rasmi ke Asian Supply Base Sdn Bhd.